Baik, kita mulakan surah Ali Imran ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu, tidaklah mereka. Laisu, tidaklah mereka sawaan. Bersamaan. Min ahlil kitab. Di antara ahli kitab. Di antara ahli kitab, ummatun qaimatun. Ummatun ada umat. Bracket golongan. Qaimatun yang lurus. Yatsluna, mereka membaca ayatillah, ayat-ayat Allah. Ana al-lail, di waktu malam. Wahum, walhal mereka, yasjudun, mereka sujud. Ayat 114. Yu'minuna, mereka beriman. Billahi, dengan Allah. Wal yaumi, dan hari. Al akhiri, akhirat. Wayamuruna, dan mereka menyuruh. Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wayanhauna, dan mereka melarang. Anil mungkar, dari kemungkaran. Bracket kejahatan. Wayusari'una, dan mereka bersegera. Fil khairat, pada beberapa kebaikan. Waulaika, dan orang-orang itu. Minasolihin, daripada orang-orang yang soleh. Baik, semak semula. Surah Ali Imran ayat 113. Laisu sawaan. Tidaklah mereka bersamaan. Min ahli kitab. Di antara ahli kitab, ummatun qaimatun, ada segolongan yang lurus. Yatsluna ayatillah, mereka membaca akan ayat-ayat Allah. Ana al-lail, waktu malam. Wahum yasjudun, walhal mereka, mereka sujud. Di sini Allah nak memberitahu, bukan semuanya ahli kitab itu sama. Ada di antaranya yang soleh. Ya, contohnya diterangkan dalam tafsiran, ia seperti Ka'ab bin Salam radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya. Ya, Abdullah bin Salam ahli kitab, orang Yahudi. Ya, tapi dia ahli kitab. Ya, dia faham kitab. Ya, dia masuk Islam, beriman dengan Rasul. Ini yang dikatakan ummatun qaimatun. Mereka membaca ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Dan mereka baca Al-Quran waktu malam. Walhal mereka, mereka sujud, mana mereka melakukan solat. Mereka sujud ni sujud melakukan solat. Artinya Abdullah bin Salam ini terkenal dalam tafsir-tafsir
mengenai tentang tafsiran daripada ayat-ayat ahli kitab. Ya. Jadi dia telah tercatat sebagai golongan yang telah dirakamkan dalam Al-Quran sebagai golongan ummatun qa'imatun. Ya. Pada waktu malam dia baca Quran sedangkan mereka sujud. Maknanya, ya, dalam kita solat malam, ya, kita baca Quran. Jadi mereka yang banyak hafalan, pada waktu malam itu sudah tentulah mereka nak mengingatkan hafalannya. Nah, itu maknanya tak mestinya baca Quran itu ketika kita duduk sahaja. Tapi dalam kita solat, kita panjangkan surah-surah kita, itu pun dah dikira sebagai membaca Al-Quran. Ya. Nah, dan kita belajar harfiah juga, termasuk dalam erti kata membaca Al-Quran. Ya, lagi bukan sekadar membaca, tapi tadabbur lagi, iaitu mengkaji, mengulang kaji makna-makna ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Itu lagi mendalam kalau dikatakan sebagai tadabbur, nah, makna lagi mendalam daripada sekadar membaca sahaja. Baik, sambungan ayat ni. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nah, ini masih diterangkan sifat Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Ya, dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mereka menyuruh dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka melarang dari kemungkaran, ya, menyuruh yang baik, ya, nah, sudah tentu yang disyariatkan, yang mungkar juga, ya, apa yang dilarang dalam syariat kita. Yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera pada beberapa kebaikan. Wa ulaika minas solihin, dan orang-orang itu daripada orang-orang yang soleh. Tergolonglah Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya sebagai golongan orang-orang yang soleh. Sedangkan para nabi itu adalah kalangan orang-orang yang soleh. Jadi sudah tentulah makam ataupun kedudukan Abdullah bin Salam ini yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah sendiri telah merakamkan dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Walaupun tak disebut Abdullah bin Salam, ya, tetapi tafsirannya semua merujuk kepada Abdullah bin Salam. Ya. Itulah contoh terbaik buat ahli kitab. Ya, sehingga Allah catatkan sifatnya dalam Al-Quran ini. Okey, ya, cuba jawab ya apa yang saya sebutkan ini. Cuba jawab berdasarkan kepada pelajaran sorof yang kita belajar. Baik, kalau saya ayat yang ke-113. Yatsluna ni, ya, dia termasuk apa? Kalau fi'il, sebutlah fi'il. Fi'il apa? Kalau isim, sebutlah isim. Isim apa? Tengok pada ayat 113. Perkataan yatsluna termasuk apa? Madi ke mudhari ke amar nahi dan sebagainya. Ha, dalam pahaman kita belajar sorok ada 14 tu dia termasuk yang mana? Boleh buka mic ya? Nak jawab. Mudhari. Ya, dia termasuk mudhari. Ya, kenapa kita kenal dia mudhari? Apa tanda yang nampak? Apa nak tanda nampak yang dia mudhari? Ya. Ada ya di awal, ya, ya di awal, wanun di akhir. Itu dah cukup menunjukkan dia mudhari. Baik, qa'imatun sebelumnya, qa'imatun termasuk apa? Qa'imatun. Dalam pelajaran sorof ini termasuk apa yang kita boleh faham? Isim. Isim fa'il. Okey, fa'ilun. Ya, tapi dia ni mu'anas, qa'imatun. Kalau muzakar, tak payah ta tu. Qa'imun. Fa'ilun. Ha, macam tu. Fa'il. Kita nak kenal dia isim fa'il tu, tengok nada dia. Panjang, kemudian bawah.
Koi. Nah, itu penting tuh. Koi. Dia, kalau ikut sorop, koimun. Nah, ini pasal dia mu'anas. Koimatun. Tanda mu'anasnya tamar butoh tuh. Ya. Oke, depannya lagi. Yas judun. Termasuk apa? Mudore. Kalau mudore ada dua. Satu ma'ruf, satu majhul. Yang ini ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Ya, yeah. Kalau majhul apa tandanya? Kalau majhul. Apa tanda yang kita faham mudhari majhul? Tanda dia. Pertama baris apa? Kedua baris apa? Ya, yeah. Dhamma. Salah. Dhamma fathah. Kalau dah madi, kalau madi, dhamma kasrah. Nah, salah. Silap ya. Kalau mudhari, dhamma fathah. Jadi, cuba jadikan majhul. Yas juduna. Jadikan majhul. Yusja. Dhamma dengan fathah. Yusja. Jadi, bila yusja tu dah jadi majhul. Makna kena kena letak makna di. Ya? Yuk minuna, depan dia yuk minuna termasuk apa? Mudhari apa sebut? Ma'ruf. Kalau nak jadikan majhul? Letak ya pertama doma dah ada doma. Tinggal mi itu letakkan jadi ma. Fathah yuk ma. Yuk manuna. Okey, ya muruna. Termasuk apa? Dari apa? Ma'ruf. Baik, kalau nak jadi kemajhur macam mana? Yuk maruna. Jadi ya waw hamzah. Ya waw, jadi alif tu jadi waw. Sebab dia bunyi domah. Bila-bila domah, alif jadi waw. Jadi yuk yuk ma, yuk ma, yuk maruna, okay? Yan hauna, maruf, okay. Kalau majhul, yun hau, betul, yun hauna. Yusariuna, kalau majhul. Ya, ri itu naikkan ke atas. Yusa ri jadi ro. Yusa ro una. Jadi ada majhul ya. Okey, satu lagi. As-solihina termasuk apa? Dalam 14. Solihina. Mudhari ma'ruf, ada ke ya pangkalnya? Kan ada alif lam tu isim. Jadi kalau isim termasuk apa dalam pelajaran sorof kita? Tengok nada, tengok nada. Tengok nada awal. So li. Pegang tu. So li. Ya, isim fa'il. Nada tu penting tu. Yang yanun tu itu jamak, menunjukkan jamak. Kalau seorang je solihun. Kalau tak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam asolihu. Macam tu, ya. Dia bila ada alif lam, kita tak boleh masukkan tanwin. Ya. Macam tu, okey. Baik, sama lagi ayat yang ke-115. Wama yaf'alu, wama dan apa jua. Yaf'alu, mereka perbuat. Min khairin, daripada
kebaikan. Falan, maka sekali-kali tidak akan. Yukfaruhu, mereka diingkari akannya. Mereka diingkari akannya. Wallahu dan Allah alimun amat mengetahui. Bil muttaqin, dengan orang-orang yang bertakwa. Baik, saya masuk mula. Wa ma yaf'alu min khairin, dan apa jua mereka perbuat daripada kebaikan. Falai yukfaruhu, maka sekali-kali tidak akan ya mereka diingkari akannya. Maksudnya, apa yang mereka buat daripada kebaikan dalam Islam, ya, maka Allah tidak akan ya tolak ya pahalanya. Mana mereka ya tidak diingkari akannya. Mana perbuatan itu tidak ditolak oleh Allah. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah amat mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Okey, dalam perkataan yaf'alu ni termasuk apa? Ya, kalau majhul? Yuf'alu. Yukfaru termasuk apa? Ya. Pasti. Mana tahu? Ah, doma dengan fatha yukfa. Ah, sebab itu maknanya ada di. Ah, itu beza dia. Ya. Alimun ni termasuk apa? Alimun ni termasuk isim fa'il, ya. Isim fa'il tapi bentuk mubalaghah. Disebut isim, tulis ya, isim fa'il sigah mubalaghah. Sigah ejaan sad ghin ta marbutah. Ya, ejaan sigah tu sad ghin ta marbutah. Sigah mubalaghah. Mim ba alif lam ghin ta marbutah. Lam ghin ta marbutah mubalaghah. Apa yang dikatakan isim fa'il, dia bentuk isim fa'il yang menggunakan ya. Ya, bila menggunakan ya, isim-isim fa'il ini dia akan bermakna dengan makna mubalaghah. Maknanya mubalaghah. Contohnya, alim selalu yang mengetahui. Ya, ini amat mengetahui. Jadi itu dah maknanya mubalaghah. Biasanya isim fa'il macam ni pada sifat-sifat Allah. Dia tak gunakan baris panjang. Ali. Alimun. Dia tak guna macam tu. Dia gunakan alimun, hakimun, jalilun, karimun. Semua isim fa'il macam ni dikatakan sebagai sighah mubalaghah. Maknanya dalam memberi makna terjemahan, ya, pada sifat-sifat Allah ni terjemahkan dengan makna amat. Kalau karim, karimun, contohnya pada sifat Allah, amat mulia. Ya. Baik, sama lagi. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka.
Lan sekali-kali tidak akan. Turenia. Ia mempertahankan. Anhum dari mereka. Amwaluhum oleh harta-harta mereka. Wala dan tidak. Bracket juga. Auladuhum anak-anak mereka. Minallah daripada Allah. Syai'an sedikit pun. Wa ulaika dan orang-orang itu. Ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Hum mereka. Fiha di dalamnya. Khalidun. Orang-orang yang kekal. Biasanya semula. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir mereka. Sekali-kali tidak akan ia mempertahankan dari mereka oleh harta-harta mereka. Dan tidak juga anak-anak mereka daripada Allah sedikit pun. Mana harta yang dibangga-banggakan. Yang ditimbun-timbunkan. Ya, anak-anak yang dibanggakan kehebatannya. Ya, semuanya di akhirat besok. Dia tidak dapat nak mempertahankan dirinya daripada azab Allah. Ya. Baik anak, baik harta. Tak dapat nak mempertahankan dirinya daripada azab Allah nanti di akhirat. Disebabkan apa? Kekufuran. Ha, jadi dosa kekufuran ini. Ya, baik anak ataupun harta tak dapat nak tolong. Wa ulaika ashabun nar. Dan orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Kekallah mereka di dalam neraka. Ya, kenapa kekal? Sebab kufur. Ya, kufur itulah menyebabkan kekal dalam neraka. Baik. Cuba tengok ke dalam ayat ni, kafaru termasuk apa? Yang kita belajar. Fi'il madhi. Fi'il madhi pun ada dua, ma'ruf majhul. Ma'ruf. Ah, ni ma'ruf. Kalau majhul macam mana? Ah, tengok kaedah, tengok kaedah. Pertama baris apa, kedua baris apa? Ah, jadi pertama baris dhamma, kedua baris kasrah. Ah, jadi kufiru, ya. Ah, itu penting kaedah tu. Turniya, ia mempertahankan. Termasuk apa ni? Yang kita faham. Mudhari. Ah, kalau nak jadikan majhul macam mana? Tu genah cukup cukup tu genah. Ha, tu genah saja. Ya. Ha, tu genah. Ya. Baik. Dalam ayat ni juga hujung ayat. Khalidun. Siapa tahu? Termasuk apa tu? Tengok wazan dia. Tengok wazan nada dia. Ha, fa'il. Apa nada dia? Khali. Khali. Ah, nada dia tu. Ah, itu dah isim fa'il lah tu.
Ya, sebab itu maknanya ya kekal, yang kekal, tapi kerana dia jamak jadi orang-orang yang kekal. Nah, kalau kalau satu je yang kekal, kholidun. Nah, kholidun yang kekal. Jadi kerana wonun tu jadi jamak orang-orang yang kekal. Okey, kita sambung lagi ayat seterusnya 117. Ya, masalu, contoh. Ma apa yang yunfikuna mereka belanjakan. Pi pada hazihi ini al hayati dunia, kehidupan dunia. Kamasali seperti contoh. Rihin angin. Piha padanya. Sirun. Sangat dingin. Sangat dingin. Asobat telah menimpa ia harsa ladang, kaumin kaum, zolamu telah zalim mereka, telah menzalimi mereka. Ampusahum akan diri-diri mereka. Fa'ah lakna fa'ahlakathu, lalu telah membinasakan ia akannya. Lalu telah membinasakan ia akannya. Wama dan tiada. Zolamahum telah menzalimi ia akan mereka. Telah menzalimi ia akan mereka. Allahu oleh Allah. Walakin. Dan tetapi. Anfusahum diri-diri mereka. Yazlimun mereka zalimi. Baik, simak semula ya. Masalu ma yunfikun fi hazil hayatid dunya. Contoh apa yang mereka belanjakan pada ini kehidupan dunia. Kalau kita susunkan, ya, contoh orang-orang kafir yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini. Ya, kalau zaman Nabi, mereka belanjakan untuk memusuhi Nabi. Mereka juga berkorban ya, untuk menghalangi dakwah Nabi. Jadi kalau kita tafsirkan umum, orang-orang kafir ni ramai juga yang pemurah. Ya, suka membantu, suka menolong. Tapi dia ni tetap dengan agama kekufurannya. Tapi dalam segi ya, baiknya hati mereka tu suka sangat membantu, menolong orang-orang yang ya perlu ditolong. Ya, apalagi dia melihat orang yang susah, ya, dia akan tolong, dia sanggup berkorban, menolong. Tapi dia tak melepaskan dirinya daripada kekufuran itu. Jadi Allah bagi contoh di sini, kama salireh, seperti contoh angin, pihas sirun. Ya, padanya sirun ni ya, terlampau dingin dan juga dikatakan terlampau panas. Nah, ya, letak juga nota ya. Terlampau dingin ataupun terlampau panas. Kalau kalau sejuk, sejuk betul. Kalau panas, panas betul. Ya. Jadi menimpa apa? Asobat harsa kaumin. Telah menimpa ia akan ladang kaum. Ya, zolamu telah menzalimi mereka, anpusahum akan diri-diri mereka.
fa'ahlakathum. Lalu telah membinasakan ia akannya. Ya. Ladang yang dah subur, yang patut diambil hasilnya, tiba-tiba ditimpa oleh angin sirron. Ya, lalu ladang tadi rosak binasa. Ya, tak dapat hasil apa-apa. Itulah contoh orang kafir yang membelanjakan harta banyak untuk membantu, untuk menolong. Tapi sebenarnya, ya, dia ingat dia akan dapat pahala kononnya. Dia mati akan senang. Hakikatnya tak. Mati dia dalam keadaan sengsara kerana kekufurannya. Tak sia-sia, ya, apa yang telah disedekahkan waktu di dunia. Semuanya binasa, habis. Tak jadi pahala pun. Wa ma zalamahumullahu, dan tiada telah menzalimi ia akan mereka oleh Allah. Walakin anfusahum yazlimun, dan tetapi ya diri-diri mereka, mereka zalimi. Allah tak menzalimi mereka, mereka menzalimi diri sendiri. Ya, kerana apa? Kekufuran, sebab kekufuran itu. Mereka tak nak melepaskan diri daripada kekufuran. Ya, maka akhirnya, ya, apa yang mereka perolehi bukan satu kenikmatan, tapi satu azab yang amat pedih buatnya. Walaupun baik macam mana, ya, dia punya ya, tujuan. Ya, tetapi kerana kekufuran tadi, ya, habis. Ya, tidak ada artinya, ya, bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dalam ayat ini kita ada jumpa perkataan banyak mudhari, ya, kita jumpa. Okey, selain daripada yunfikuna mudhari, ya, kita jumpa asobat. Asobat termasuk apa ni? Asobat. Buka mic. Ma'adi mu'annas. Ya, perempuan. Zolamu? Madi. Sebutkan madi. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf. Kalau majhul? Zulimu. Okey. Ahlakat. Jangan lama-lama tenung. Jangan lama-lama tenung, ya. Kalau ada tatanis, itu dah tentu madi. Mudhari mana ada tatanis, ya. Asobat tatanis. Ahlakat tatanis. Itu mesti madi mu'annas, ya. Mu'annas. Ya, ma'ruf. Kalau majhul? Ikut kaedah. Uhlikat. Uhlikat. Macam dia ikut kaedah. Zolama. Zolama. Zolama humullah. Zolama. Madi ma'ruf. Kalau majhul? Mana ada mu situ, Zulima? Mana ada mu, Zulima? Zolamahumullah tu, ya. Ayat yang akhir sekali. Yazlimun. Air kopi dah, air kopi. Mudhari, ma'ruf. Ma'ruf. Ya, kalau majhul? Yuzlamuna. Yuzlamuna, ya. Ingatkan kaedah dia, kalau ma'ruf madi, kalau majhul madi, doma kasrah. Kalau majhul mudhari, doma fathah. Okey. Baik, sekarang ni kita selesaikan kerja rumah dulu yang dah dibuat minggu lepas. Selesaikan dulu.
Nah, pertama apa yang dicatat dulu? Nah, ro sebut suruh sebut huruf dulu ya. Ro jim ain. Ah, macam tu. Ah, okey. Ah, pertama ro jim ain. Yang kedua? Ain rofa. Tiga? Pasin kof. Empat? Apa dia? Kof. Kof ya? Lagi? Kof talam. Kof talam. Betul? Ha, okey. Kof talam. Betul. Okey. Okey. Empat ke lima? Oh, ada enam banyak. Lima? Takofa. Ha, ulang balik. Ta. Oh, tasa. Tasa. Lagi. Sa kofa. Nah, sa sa ya. Enam. Indot ba. Okey. Enam ya. Okey. Baik, sekarang nombor satu dulu. Lengkapkan kepada masdar. Bariskan roja'a. Lagi, mudhari'. Nombor satu. Okey, masdar. Masdar. Rujuan. Okey, nombor satu. Nombor dua. Arafa, mudhari'nya. Ya'rifu, masdarnya. Irfatun. Nombor tiga. Fasaqa, mudhari'nya. Yapsuku, masdarnya. Usukon. Nombor tiga. Lagi. Yaktulu, masdarnya. Kotelan. Baik. Nombor lima. Sakufa, ya, bukan sakofa. Sakufa. Mudhari'nya. Yaskufu. Masdarnya. Sak. Sak, sakfan bolehlah. Ambil sakfan boleh. Sakfan. Lagi. Madinya sakifu. Sakifu salah lah. Sakifa bolehlah. Mana ada mudhari bari doma? Madi bari doma awal. Ah, tak apa, kita kamus kita punyalah. Ya. Yeah. Ah. Okey, nombor 6. Wadiba mudhari'nya. Yagdobu masdarnya. Wadoban, ya. Yeah. Wadoban. Okey, nombor 1, rujukan dia kena tulis. Roja'a, rujukan dia. 108. Ya, yeah. Nombor 2. Tiga, dua. Dua, tiga, dua. Okey. Arufa. Arufa ya'rufu. Arufa ya.
Boleh ambil ambil tu pun boleh juga. Arufa mudarinya apa? Ya'ru ya'rufu arafatan. Arafatan. Kan kita ada perkataan, kan kita bila haji pergi Arafah. Nah, Arafah tu daripada perkataan Arufa ni lah. Ya. Dua tiga dua. Okey, nombor tiga. Arufah, ambil Arufah. Lagi. Ayolah. Rujukkan dia. 286. Nombor 4, rujukkan dia. 301. 5. 51. 6. 267. Ini mana yang tak sempat nak merujuk, nanti sendiri rujuklah ya. Itu sebab tu yang bagi tahu rujukan ni, ini pelajar pintar ni. Insyaallah. yang tak merujuk tu, rujuklah kemudian ikut apa yang dibagi ya. Okey, kita selesaikan nombor satu. Roja'a yarji'u ruju'an. Amar, saya sebut ya. Amar nahi, kena sebut sekali. Amar nahi. Okey, irji' la tarji'. Arji' la tarji', okey. Irji' la tarji'. Okey, isim fa'il, isim maf'ul. Rojiun marjuun. Marjuun. Okey, makan zaman alat. Marjaun, marjaun, mirjaun. Tafdil tafdil mubalago. Arja'u roja'un. Madi majhul mudhari majhul. Ruji'a yurja'un. Baik. Nombor dua. Arufa ya'rufu arafatan. Amar. U'ruf la, amar nahi ya. U'ruf la ta'ruf. Isim fa'il, isim maf'ul. Arifun, ma'rufun. Ma'rufun. Makan zaman alat. Ma'rufun, ma'rufun, mi'rufun. Tafdil mubalago. Tak ada tanwin ya. A'rofu. Tak ada tanwin. A'rofu. Macam tu. Mubalago. A'rofun. Madi majhul mudhari majhul. Mana urifu pula urifa. Bukan urifu. Urifa. Urifa. Jangan bagikan domah ya, untuk mati awal akhir jangan bagikan domah dulu. Urifa yu'rafu. Okey, nombor tiga. Fasako yapsuku fusukon. Kalau amar nahi, ya upsuk la tapsuk. Isim fa'il, isim maf'ul. Fasikun mabsukun. Makan zaman alat. Mapsakun, mapsakun, mapsakun. Tabdil mubalago. Ya,
Absaku fasakun. Madi majhul, mudori majhul. Usiko yubsaku. Okey. Nombor lima. Kat nombor empat. Kotala yaktulu kotlan. Amar nahi. Ya, uktula taktul. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman, makan zaman alat. Madi maju, tabdil mubalaghah. Tabdil mubalaghah. Mubalaghah. Qatalun. Aktalu, aktalu, aktalun. Madi majhul, mudorik majhul. Okey. Yuktalu. Nombor lima. Sakufa yaskufu sakufan amar nahi. Uskuf la taskuf. Isim fa'il, isim maf'ul. Sakifun. Sakifun. Lain tu. Sakifun. Sakifun maskufun. Makan zaman alat. Senyap. Maskofun, maskofun, miskofun. Takdil mubalago. Askafu, askafu, askofu, sakofun. Madi majhul, mudori majhul. Sukifa yuskofu. Baik, nombor enam. Ghadiba yagdobu ghadoban. Kalau amar nahi? Igdob la tagdob. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan makan zaman alat. Tabdil mubalago. Madi majhul, mudori majhul. Gudiba yugdobu. Yugdobu. Ya. Okey. Ya, untuk akan datang. Punya kerja rumah, ya. Ambil pelajaran daripada ayat 117. 117 perkataan ahlakat. 117 ahlakat. Gariskan ahlakat. Masih lagi 117. Yunfikuna. Seratus enam belas. Hah? Yunfikuna. Dengan ahlakat. Kemudian 116 Holiduna. Ayat 114 Yusariuna.
Yusariuna. Ayat 114 juga, As-Solihina. Itu saja untuk ya, hari ini. Itu kerja rumah. Lima saja. Lima untuk kerja rumah. Lima hari siaplah. Enam hari kita jumpa. Sarak. Kena buatlah tu. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sarakallah.